Hai guys, balik lagi di It's Playtime. Jadi, hari ini kita bakal ngebaca seperti biasa ya. Jadi, beberapa hari ini tuh ada beberapa hari yang lalu ada gacha baru, yaitu gacha yang kalau misalkan lagi nonton drakor, yaitu adalah Extraordinary. Apa guys? Itulah. Nah, jadi dia itu kayak yang pengacara itu kan, kalau nggak salah. Atau gimana, tolong, karena aku tidak menonton, tolong koreksi aku kalau misalnya salah. Tulisannya itu, ini tuh dia time limited, dan dia tuh nama tulisannya tuh The First Day is Always Exciting. I'm a bit clumsy, but nice to meet you, tulisannya. Nah, dan dia ini tuh time limited edition, gacanya cuman sampai dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Jadi kalau misalnya kalian mau beli package-nya, kalau dari sekarang tuh tinggal 7 hari lagi. Jadi kalau misalkan mau beli, langsung aja cek di shop, okay? Nah, ini dia namanya Clumsy New Employee. Good luck on your first day of work, tulisannya. Dia ini harganya 200 gems dan dapat 5 barang. Yaitu adalah simple headset, terus dapat pole cut hair, terus dapat ivory suit set, terus dapat brown knit loafers, well balloon, sama best friend greetings. Jadi dia tuh dapat headset ini yang dia yang biasa ya, yang luxury ya. Terus bowl cut hair, terus ini tuh juga luxury, terus ini yang biasa aja, common ya, yang dia brown knit loafers, terus balonnya tuh VIP, lucu banget. Sama yang terakhir tuh adalah best friend greetingsnya. Ini yang apa sih yang itu loh guys, kalau misalkan yang liat TikTok pasti tau lah ya. Ini langsung aja kita beli, harganya 200 gems. Ini menurut aku cukup worth it sih, karena dapat barangnya tuh 5 barang. Nah, ini yang pertama, langsung aja kita buka ya. Simple headset, music is my life, tulisannya ya. Lucu sih headsetnya. Terus kita dapat bowl cut hair, a haircut that looks like a bowl on your head. Jadi kayak potongan rambutnya tuh kayak mangkok gitu, bowl cut hair. Terus dapat ivory suit set, parents bought me this to celebrate my first day at work. Tulisannya tuh kayak orang tuaku tuh membelikan ini untuk merayakan hari pertamaku kerja, gitu tulisannya guys. Terus kita dapat brown knit loafers, put on new shoes and start new. Tulisannya tuh kayak pasang sepatu barumu dan kayak ayo kita memulai hal yang baru gitu. Ini dia yang VIP. Yang VIP itu ada whale balloon, whales don't lay eggs. Jadi dia itu paus, balon bentuk paus, dan tulisannya itu paus itu tidak bertelur gitu kan, karena paus adalah mamalia guys. Oke. Kemudian dance-nya nggak ditunjukin ya guys ya. Terus kita bakal langsung coba aja. Kita bakal langsung pakai. Ini sebelumnya aku pakai set tentara. Kita copot aja. Nah, ini dia, kita langsung pakai haircut-nya. Terus kita pakai satu set. Nah, kayak gini ya guys. Mukanya yang ini sih menurut aku. Dan badannya kita bakal agak yang tinggi aja. Oke. Nah, jadi kayak gini ya bentukannya. Pokoknya lebih putih deh si itu. Jadi ini kayak gini guys, bajunya dia kayak ada tasnya gitu. Ini mirip banget sih sama yang ada di drama Koreanya itu. Emang Haegin itu si developernya Play Together ini tuh emang dari Korea ya. Jadi emang dia tuh kayak banyak banget gacha yang Korea based gitu loh. Jadi kayak kalau ada dance atau kayak yang kostum K-pop idol tuh emang dia emang beneran ada gitu. Atau yang kayak drakor-drakor gitu. Nah, ini menurut aku keren banget sih. Terus nah, jadi kayak gini ya penampakannya. Ini mirip banget sih sama yang di drakornya. Lucu banget. Renang, oke. Nah, sekarang kita bakal ngelihat tadi kita dapat balon. Ini ya. Nah, ini dia balonnya tuh kayak gede gitu loh. Nah, tuh balonnya tuh kayak segede gaban, gede banget. Lucu sih itu. Kayak, wih, keren sih ini, keren.
Terus yang dance-nya yang hah, gitu guys. Kalian harus nonton TikTok sih biar tahu apa maksudku. Atau nonton drakornya. Nah, gitu. Satu lagi. Gitu guys. Oke, keren banget ya. Ini jadi package-nya kayak gitu sih. Ini lucu banget sih menurut aku, kayak mendeskripsikan banget si yang orangnya itu gitu guys. Kalau misalkan mau samaan sama aku, kalian langsung bisa aja cek di shop yang Clumsy New Employee. Waktunya tinggal 7 hari lagi dari sekarang. Harganya 200 gems, jadi kan langsung aja banyak-banyak kumpulin gems, 200 gems. Kalau misalnya kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian mau kayak kasih suggestion, aku mau bikin konten apa selain gacha, kalian juga bisa kasih komen. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, kayaknya gitu aja sih video kali ini. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye. Wuyong. Bye-bye, guys.